nama saya angkatan tahun 2022. Sekarang kuliah di kampus Universitas Muhammadiyah Tuba, prodi biologi sekarang semester 3. Memperkenalkan nama saya Ismail. Saya angkatan 10, 2009. Jurusan tahun 2022. Sekarang saya kuliah di Bendana jurusan dan nama lengkap saya Felix Warendasa, biasa dipanggil Bandi. Sekarang saya kuliah di Universitas Nusa Tenggara, mengambil prodi peternakan angkatan 10. Angkatan 13, perkenalkan nama kakak Melon Soge. Kakak angkatan ke 10 di Smater, tahun baru tamat di 2023. Kakak kuliah di Universitas Nusa Cendana, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Selamat malam semua. Saya angkatan 10. Saya kuliah di Universitas Sendana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan. Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Stefan Lau, angkatan 10, tamat tahun 2023. Sekarang kuliah di Undana, Prodi Hukum. Perkenalkan, nama saya Asnur Baki, angkatan 7, sekarang kuliah di Fakultas Ilmu Hukum. Baik, selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Ira Lado Amin. Saya angkatan ke-6, kebetulan sudah lulus kuliah di Jakarta kemarin. Sekarang di sini sudah bekerja di Belo. Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lucy Buil, angkatan ke-6. Sekarang kuliah di kampus Universitas Widya Mandira Kupa, ambil jurusan pembimbingan konseling. Oke, selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rio Kurap, alumni angkatan 06, sekarang kuliah di Undana jurusan Prodi Pendidikan Matematika. Heboh sekali. Mereka sangat hebat ya. Selamat malam untuk kita semua. Karlin Yaboki, kuliah angkatan 6, baru lulus tahun 2019, kuliah di Undana, jurusan Agroteknologi. Ini
Kenalkan, nama saya Veronica Poncalang, angkatan 6, sekarang kuliah di Undana, jurusan Kesehatan Masyarakat. Selamat malam kita semua. Salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Olin Bantuan, saya angkatan 6, sekarang kuliah di Universitas Mitra Bangsa, Pendidikan Informatika. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Adel, saya angkatan 10, sekarang kuliah di prodi keperawatan. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Angkatan ke-10, sekarang kuliah di Universitas Sunda Cendana, Fakultas Ekonomi Bisnis, ambil jurusan manajemen. Terima kasih. Semua. Perkenalkan, nama saya Darmawan, saya angkatan ke-10, sekarang lagi khusus pendidikan bahasa Inggris. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Gerin. Saya belum kuliah, tapi sambil bekerja di kantor statistik. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nanda, angkatan 10, sekarang kuliah di Universitas Mitra Bangsa, jurusan Hukum. Selamat malam dari semua. Perkenalkan, nama saya Rika. Saya kuliah di Universitas Arta Wacana Kupang, Fakultas Ilmu Hukum. Malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Arin. Saya tamatan tahun 2023, angkatan ke-10. Sekarang ambil jurusan Ilmu Administrasi. Malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Frem Bahi, tamatan angkatan 10, sekarang kuliah di Undana Fakultas Hukum. Sekian. Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kevin, sekarang saya kampus di Stikom Yolindo, Prodi Sistem Informasi. Baik, terima kasih untuk kita semuanya yang sudah memperkenalkan diri. Yang berikut, sedikit harapan dari kami seluruh alumni. Yang pertama, bahwa kami senang Bapak Guru dan teman-teman adik-adik Mersi BN hadir di Kota Kupang. Kehadiran teman-teman semua merupakan suatu kebahagiaan bagi kami, karena selama ini seluruh alumni yang di Kota Kupang tidak koordinir dengan baik, sehingga kedatangan adik-adik semua, sehingga malam hari ini juga alumni-alumni yang dari Sumatera kami semua juga berkumpul di sini. Ini baru pertama kali. Harapan dari kami seluruh alumni bahwa pentaskan yang terbaik untuk sekolah, lakukan yang terbaik. Kami seluruh alumni di Kota Kupang siap mendukung penuh dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Mungkin hanya itu saja, sekian dari kami, terima kasih. Bantuan cari temu guru-guru semua ya. Jadi terima kasih banyak. Hanya dari ini saja. Mungkin adik-adik ya. Mesin bank. Mereka mungkin ingin bahwa hari Jumat bisa meluangkan waktu untuk memberikan support untuk adik-adik. Sudah tahu bisa dari sana baru masuk ke Jepang.
saya baru 10 orang yang nonton, mereka subuh di sini. Apalagi semua SMA di Kupang nonton, tapi tahu lagi di sini kasih bermana, berangkat atau tidak, naik atau tidak, itu saya tidak tahu lagi. Jadi harapannya bahwa semakin banyak support dari kakak-kakak alumni untuk mereka pada saat tampil itu membuat mereka semakin terjadi. Di sana pelatih berdua Pak Marcel dan Pak Tino, di kata alumni banyak yang sudah kenal. Itu akhir tadi selama mata hanya waktunya 2 minggu tadi. 2 minggu kami latihan, kemudian dari Polda sampaikan kalau banyak tunda terus karena saking tundanya mereka malas mau latihan. Mereka sudah orang kecilan gitu. Kita kasih harapan saja. Jadi setiap hari ini saya kontak ke Polres Lembata, kontak ke Polda Kupang, kontak dengan ke Polres Momere untuk informasi lomba. Terus saya minta mereka doa. Jadi selama latihan itu setiap hari kami doa untuk minta kejelasan dari Polda NTT. Kita mendapat informasi. Dapat informasinya itu jam 11 malam. Tapi karena saya sudah capek, saya tidak bisa baca doa. Saya tidak baca juga. Pulang misa kedua, saya baca, ini lomba jadi. Kita kontak sama pelatih. Tapi kita punya pikiran ya, di Momere. Oh, lomba jadi di Momere. Setelah dibaca ulang lagi surat itu, ternyata di Kupang. Panik itu datang. Tadi, yang lain itu HP laki-laki di Louis, perempuan di Louis. Ini laki-laki di Louis. Ada satu yang berapa?